dan Faulida semakin senang di Malaysia, punya fan internasional setelah menjadi penyanyi dangdut Lida. Halo teman-teman Ranting Cerita dimanapun kalian berada, ada kabar terbaru lagi nih buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham ya. Nama Faulida dan Selvida semakin dikenal, malah bukan saja di dalam negeri, di Malaysia pun juga pasangan muda ini mulai dikagumi Faulida dan Selvida. Makin tenang di luar negeri setelah menunjukkan bakatnya di Lida, diketahui pesta benda ulang sukses di tanah air. Pandangan ini akan dikontrak di Malaysia. Di Malaysia, mereka akan menjadikan bintang-bintang tamu dalam acara resmi di Malaysia. Yang begitu besar, Tribun Banten ID dengan judul Selfie Lida dan Faulida makin terkenal pasangan muda ini. Mulai dari penonton di Malaysia, kini Faulida dan Selvida aman begitu tidak terbangka dengan semua ini. Dengannya, kesuksesan yang mereka raih saat ini akan nyangka banget ya kita sejauh ini. Aku tuh karena kepikiran bakal punya fan di luar negeri mendengar semua ini. Aku jadi semakin semangat saja, tutur Selvida dan Faulida dengan nada terbaru bahagia banget ya. Kita sampai detik ini sungguh gak nyangka banget, tutur Faul dan Selvida. Iya, ini berkat doa warga yang di Malaysia menyemangati kita. Sambung Selvida mendengar hal itu, warganet juga dibuat kagum terhadap mereka berdua. Bahkan banyak yang berkomentar mereka sukses terus buat kalian. Wah, kalian memang hebat sampai terhembus ke Malaysia. Kalian memang is the best, semoga semakin terkenal. Tak hanya komentar dari dalam negeri, tak hanya itu komentar. Ternyata di luar negeri pun ramai berkomentar mereka berdua. Ya, karirnya kian melejit dari kesuksesan mereka dalam bernyanyi. Ternyata juga keromantisan mereka berhasil menarik perhatian penonton Malaysia pada tahun 2022 ini. Rupanya masyarakat Malaysia sangat menunggu mereka. Banyak penonton Malaysia yang terkesan dengan suara merdunya. Nah, hanya ini admin sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mimin pamit dulu, bye-bye.